segar banget. Ada jamurnya, ada seledrinya. Ini juga cocok untuk balita ya, karena nggak pedes dan enak. Postritum enak banget dan segar. Ini sup nikmat, sehat, dan bergizi. Wajib dicoba ya. Terima kasih. Salam sejahtera buat sahabatku semuanya. Hari ini saya akan membuat sop tahu tomat. Gampang banget bikinnya. Ini pertama saya akan cuci bersih dulu 2 buah tomat. Setelah dicuci bersih, ini kita kasih goresan pada tomatnya. Seperti ini ya. Kemudian kita kukus agar kulitnya ini bisa terkelupas sekitar 5 menit. Kita kukus sekitar 5 menit. Kemudian kita potong 1 buah tahu. Ini saya pakai 1 buah tahunya. Kalau bikin banyak boleh ditambah. Kita potong kotak-kotak. Ini kemudian kita sisihkan dahulu. Kemudian kita potong 1 buah jamur lidi jadi 2 bagian. Kemudian ini kita, karena ini penggalnya ada udah dibuang, kita susur seperti ini ya. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita iris 3 buah jamur kancing. Kalau nggak ada, bisa nggak pakai ya jamur kancingnya. Kita iris tipis-tipis seperti ini. Harus sudah dicuci bersih dahulu ya jamur kancingnya. Kita sisihkan dahulu. Kemudian kita iris segenggam daun jamur kuping. Saya pakai jamur kuping. Ini sudah dicuci bersih. Kemudian kita iris tipis-tipis juga. Seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai, kita sisihkan dahulu. Kemudian kita iris 1 ruas jahe. Kita iris korek api. Kecil-kecil ya. Seperti ini. Kita bikin kecil-kecil saja. 2 siung bawang putih. Kita iris tipis-tipis. Kemudian kita sisihkan dahulu.
sekitar 5 batang ya, 5 bonggol daun seledri atau secukupnya sesuai selera. Kita potong agak besar seperti ini. Kita sisihkan dulu. Kita potong sekitar 5 batang daun bawang atau secukupnya atau sesuai selera ya. Yang putihnya saya akan campurkan dengan irisan jahe dan juga bawang putih. Kemudian yang hijau saya juga akan potong pendek-pendek seperti ini. Seledrinya. Tomat yang sudah dikukus selama 5 menit. Ini tadi sudah dikupas 5 menit, kita kupas kulitnya ya, seperti ini. Kita kupas semuanya. Kita buang kulitnya. Kita potong kecil-kecil. Kemudian kita sisihkan dahulu setelah diiris kecil. Sudah kita sisihkan, kemudian saya pakai 2 butir telur. Kita kocok 2 butir telur dalam wadah. Kocok sampai tercampur rata ya. Sisihkan dahulu. Kita taruh 1 sendok makan tepung maizena dalam wadah. Kemudian kita tambahkan sekitar 50 ml air. Kita aduk sampai tercampur rata semuanya, tepung maizenanya, sampai larut ya. Kita sisihkan dahulu setelah larut. Kita sisihkan dahulu. Kemudian kita alupin atau kita rebus jamur selama kurang lebih 2-3 menit ya. Kita alup-alupin saja semua jamurnya. Kemudian kita saring. Matikan api. Kita saring. Kita sisihkan dahulu. Kemudian kita tumis jahe beserta bawang putihnya dengan menggunakan sekitar 2 sendok sampai 3 sendok makan minyak ya, enggak terlalu banyak. Kita masukkan jahe dan bawang putihnya serta batang daun bawang.
adalah tercium bau wangi. Kita tambahkan tomat yang sudah diiris. Tambahkan 1 sendok. Kira-kira ya. Kita aduk sampai rata. Tambahkan 500 ml air. Biarkan sampai mendidih. Ini sudah mendidih. Kemudian kita tambahkan tahunya. Tahu yang sudah dipotong kotak-kotak tadi. Kita rebus sampai tahunya mendidih lagi ya, sampai matang. Kita tambahkan jamurnya. Kita aduk sampai rata. Kita tambahkan 1/2 sampai 1 sendok teh lada bubuk. 1/2 sampai 1 sendok teh lada bubuk. Kita tambahkan 2 sendok makan kecap asin. Kalau nggak ada kecap asin bisa diganti dengan garam ya. Kita aduk sampai rata. Kita tambahkan 1 sendok tepung maizena yang sudah dicampur dengan 50 ml air. Kita aduk dahulu agar tidak ada yang mengendal di bawah ya. Supnya sudah hampir jadi. Biarkan mendidih ya. Kemudian kita tambahkan telurnya yang sudah dikocok kupas tadi ya. Kita ratakan. Terakhir, ini sudah jadi sopnya. Kita tambahkan daun bawang dan juga daun seledrinya. Kita cek rasa, kemudian tambahkan apa yang dirasa kurang. Ini kita cek rasa ya. Sopnya sudah jadi seperti ini. Saya akan cek rasa sedikit. Sudah sedap banget ya. Ini kalau kurang garam atau kurang gula bisa ditambahkan. Kita taruh dalam mangkok. Tuh, supnya seperti ini ya. Kental banget dan enak. Penuh gizi. Tuh, seperti itu. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ini bisa buat 4-5 orang. Ini segar dan enak banget serta sehat pastinya.